Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Jadi di video hari ini kan udah bulan Mei, memasuki bulan Mei. Jadi aku mau buat budget untuk bulan Mei. Jadi kan tiap gajian aku kayak ngerinciin gitu kan, pemasukan tetap dan pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap. Jadi di sini aku mau nulis dulu tanggal terlebih dahulu di tanggal Mei. Kemudian setelah itu baru aku tulis budgeting pengeluaran dan pemasukan untuk bulan Mei. Nah buat teman-teman, semoga video aku bermanfaat ya untuk perincian tiap bulannya tuh kayak gimana. Semoga teman-teman juga bisa selalu ngerinciin pemasukan dan pengeluaran supaya keuangan kita bisa menjadi lebih terkontrol. Nah buat teman-teman yang pengen tahu videonya, simak terus ya.
Dan yang selanjutnya itu adalah income. Jadi aku simpen income-nya itu 5 juta. Kemudian tiap bulan itu harus ada uang jaga-jaga juga. Jadi fungsinya uang jaga-jaga ini tuh kayak buat mengcover kebutuhan darurat atau misalkan kebutuhan yang tiba-tiba gitu. Jadi ngambilnya dari uang jaga-jaga. Dan selanjutnya itu ada pengeluaran tetap. Jadi pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan tiap bulan dan nominalnya itu selalu sama. Jadi nggak pernah naik ataupun nggak pernah turun gitu. Kemudian di antaranya tuh ada apa aja sih pengeluaran tetap? Di sana aku udah tulisin dan jabarkan untuk pengeluaran tetapnya. Di antaranya ada ngasih orang tua, kemudian adek, kemudian ada nabung. Nabung itu wajib banget tiap bulan, kemudian ada sedekah juga, dan ada arisan keluarga. Jadi itu adalah pengeluaran yang selalu tetap tiap bulannya. Next, selanjutnya adalah pengeluaran yang tidak tetap. Jadi pengeluaran yang tidak tetap ini adalah pengeluaran yang tiap bulannya nominalnya itu pasti ada perubahan. Jadi itu kayak semacam estimasi aja. Nah, diantaranya ada belanja bulanan, kemudian jajan dan makan, terus ada bensin juga, kemudian ada skincare. Nah, skincare juga kan gak mungkin tiap bulan nominalnya segitu, kadang kurang, kadang lebih. Kemudian ada paket data dan bayar listrik. Dan selanjutnya itu ada belanja mingguan. Nah, ini juga sama. Pokoknya semuanya nominal yang aku tulis di pengeluaran tidak tetap adalah pengeluaran yang biasanya berubah dan tidak tetap gitu, kadang naik, kadang turun gitu. Dan kata-kata mutiara hari ini, ingat ya, hidup yang nyaman itu tidak mudah didapatkan, maka buat tujuan dan berikan yang terbaik. Jadi kalau misalkan udah ada tujuan, insya Allah pasti hasilnya baik.